Okey, kita tengok latihan intensif 2.3 nombor 8 ni. Kajian 9 menunjukkan sebuah jambatan PQ dengan panjang 8 meter yang melintasi sebatang sungai. Kabel penyokong ABC pada jambatan itu boleh diwakili oleh fungsi ini dia. Dengan keadaan B dan C ialah pemala. Carikan nilai B. Okay, mari kita tengok dia punya diagram ni. Okay, kalau kita tengok ni apa yang maklumat kita ada Kita ada kat sini kita ada A. A dia adalah A adalah 1/8. B kita tak ada, C tak ada So kita ada ini 8 meter, bermaksudnya dekat ini koordinat dia 8 lah 8. And then symmetry dia confirm lah 4. Symmetry dia tengah-tengah kuadratik. So ini 4. Okay, apa lagi kita ada tak ada dah. Okay, so bila tak ada tu kita kena cari apa yang ni lah daripada maklumat yang kita ada. Kita ada satu formula untuk ada simetri kalau kita tengok yang ni, ni dia simetri, bentuk simetri ini A kita tadi adalah 1/8 dan kita ada simetri simetri kita X dia adalah 2, 4. Okey, so kita boleh gunakan yang ni, iaitu garis pada garis simetri adalah garis simetri adalah X sama juga dengan negatif B per 2A. Sebab kita ada nilai A dan kita ada nilai simetri, jadi kita bolehlah cari B. Dia nak B. Ingat tu ini dia rumus kita kena ingat lah ni. Simetri adalah negatif B per 2A. So kita just masuk nombor simetri 4 and then negatif B per 2A. A kita ada tadi iaitu 1/8 daripada function tu, fungsi tu, itu 1/8. Okay, and then kita just ni lah, iaitu 2 darab ni dapat 1/4, pergi sebelah jadilah 4 darabnya 1/4, dapat negatif B. So kita dapatlah B itu adalah negatif 1. So itu untuk soalan A. Okey, B kita dapat dah. Cari julat nilai C dengan keadaan titik minimum B pada kabel itu sentiasa berada di atas. Ingat bila di atas bermaksudnya dia tak ada punca. Dia tak ada punca tu bermaksudnya dia mesti B square tolak 4AC mesti kecil daripada kosong lah, negatif. Ini dia punya clue kita nak cari. So B kita gunakan rumus B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Jadi B kita dah dapat negatif 1, kita square tolak 4A kita adalah 1/8 dan kita dapat nilai C. Ini dapat 1, ini dapat 1/2C. So macam biasalah semua orang tahu ni negatif 1/2C lebih kecil daripada ini bagi sebelah, jadi negatif 1. So nak hilangkan negatif, kita darabkan dengan negatif. Ini dah negatif 1. So negatif 1 dapat positif C. Inequalities, kalau kita darab dengan negatif dia akan sebaliknya songsang juga. Yang ni pun songsang juga. So kita dapatlah C tu pergi greater than 2 pergi 11 jadi darab. So dapatlah C lebih daripada 2. Itu range dia. Okay. Okay, soalan berikutnya iaitu C.
cari nilai C jika B adalah 2 meter di atas PQ. So 2 meter bermaksud ini 4, ini 2. Jadi kita dapat dia punya vertex itu titik paling rendah iaitu 2, 8, 2, 4. Itu yang kita keluar ada itu vertex vertex dia adalah 2, 4. Jadi kita kena tukar rumus ni kepada vertex jadi kita dapat vertex ni dapat dia punya tinggi dia 4 dia punya itu so ini bersama asal tadi y sama dengan 1/8 x kuasa 2 b kita negatif 1 negatif 1 kali x dapat negatif x next c c kita belum ada. Okey, kita tukarkan persamaan ni kepada persamaan vertex mudah sikit sebab kita ada nilai vertex tu. Jadi kita macam biasa kita gunakan completing the square penyempurnaan kuasa 2. Jadi y sama juga dengan kita keluar dulu coefficient of x square ni iaitu 1/8. Ya, kita faktorkan 1/8 keluar jadi tinggal x square. Yang ni bila keluar akan jadi 8x. Ini akan jadi 8c. Ya, sebab dia 1/8 jadi 8 lah. Kalau kita keluarkan 1/4 4x. Macam tu. Ini kita faktor. Lepas tu baru kita boleh buat completing the square yang dalam bracket ni. Bila completing the square mudah kalau memang kita kena coefficient of x square ni mesti 1 ya. So 1/8. Okay, so ini x square tolak dengan 8x. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena tambahkan tambahkan coefficient of x ni berkali kepada x. Berkali kepada x adalah negatif 8 per dengan 2 dan kuasa 2. Nah itu dia ini kita kena tambah dekat kita tambah and then sekali lagi kita tolak balik. Tolak balik benda yang sama. 8 per 2 kuasa 2. Nah, jadi tak efek pun dalam persamaan kalau ada satu tambah satu tolak benda yang sama persamaan tu tak efek. Lepas tu kita ada lagi 8C. Nampak kita masukkan di kita just masukkan cekat celah ni ini. Okey, bila kita dah masuk tu kita ambil so senang je 1/8. Okey, kita ambil yang ni nilai ni dengan nilai ni. Nah, ujung dengan ujung ni je yang square ni. Yang ni tak perlu abaikan. So apa yang kita ambil? Kita ambil dia punya ni je bukannya square tu. X. Ini ambil ni. Ini kalau kita simplify kan memudahkan negatif 8 bagi 2 dapat negatif 4. Nah, ini kita square kan. Ini. And then yang ni kita selesaikan. Iaitu negatif 4 negatif 8 per 2 ni negatif 4, negatif 4 kuasa 2 dapat 16. 16. So bawa keluar ada negatif, negatif 16. Dapat negatif 16 tambah 8C salinnya lah 16 tambah dengan 8C kita tak boleh selesaikan tu. Ok, so kita kena expand balik ini dengan ni tu 1/8 darab dengan yang sebongkah tu kita just letak depan je macam tu. Ini 1/8 darab dengan negatif 16 kita akan dapat negatif 2.
1.8 darab dengan ni akan kita akan dapat plus C. So daripada persamaan yang kita dah dapat ni adalah persamaan vertex eh. So kita tahu yang persamaan vertex adalah kalau yang belakang ni adalah dia punya eh, ini adalah dia punya coordinate of Y. Okay, so kita tengoklah coordinate Y kita. Coordinate Y kita adalah ini cikgu salah tulis ni eh. Ini koordinat dia adalah 4, 2. So Y dia adalah 2 eh, so kita selesaikanlah iaitu negatif 2 tambah C ni adalah 2. So kita dapatlah C kita adalah 4 eh. Okay. Oh, itu je eh. Soalan nak eh. Dia nak eh, nilai C saja ya. So ingat boleh tu eh. Eh, kita tahu, kita tahu konsep dia, kita tahu eh, macam mana dia punya ni vertex apa, bila nak guna eh. Bila kita dah tahu tu, kita boleh buat sebenarnya. So okeylah, kita tengok soalan berikut.